Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Pada Ira untuk memimpin doa. Kita belajar sebaiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Cindy hadir, Bu. Ira Kasuma hadir, Bu. Novita hadir, Bu. Mauliana hadir, Bu. Selanjutnya, tujuan kita belajar pada siang hari ini yaitu untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang terdapat dalam LKS. Nah, soalnya itu kita ya. Di situ kan ada soal-soal. Nah, sebelum mengerjakan soal itu, ada baiknya kalian mengerti dulu apa itu tentang logika matematika. Di LKS yang sudah tertera, di situ ada materi. Silahkan dipahami. Jika ada yang nggak ngerti, boleh tanya. Sambil memahami, boleh langsung mengerjakan tugasnya ya. Mau saya yuk kamera, video dah. Tenang. Jadi sedikit meniki. Tanggal on deh. Thank you.
Okay.
baiklah. Selanjutnya kalian cari informasi mengenai logika matematika, baik melalui OKS, jurnal atau website ya. Nanti itu tunggu waktunya 5 menit, selanjutnya habis itu terdiskusi. Ya lagi tentang logika matematika di Google. Itu ditulis. Pak Uzar nanti aja baru didiskusikan. Pura-pura menjadi sehat. Tadi soal pengamatan ada yang enggak dimengerti atau udah paham semua? Udah paham, Ibu. Siapa yang bisa? Apa itu logika? Apa saja pembahasan logika? Siapa? Atau harus ibu tunjuk? Mauliana, apa itu konjungsi? Ada nggak baca misi? Mauliana, apa itu konjungsi? Sebuah konjungsi bernilai benar jika komponen-komponennya bernilai benar dan bernilai salah jika salah satu atau kedua komponen bernilai salah. Lopita, apa itu negasi? Negasi merupakan suatu kebalikan dari suatu kenyataan. Oke. Selanjutnya, implikasi. Tirakas semua. Implikasi adalah sebuah pernyataan. Implikasi hanya salah jika di antecedennya benar dan konsekuennya salah. dalam kemungkinan lainnya bernilai benar. Implikasi Cindy. Implikasi adalah sebuah pernyataan implikasi bernilai benar jika komponen-komponennya bernilai benar dan implikasi yang bernilai salah jika kedua komponennya bernilai salah juga. Jadi ini DA ya.
Untuk materi yang sudah Ibu suruh cari tadi, kalian diskusikan dulu. Nanti di akhir Ibu suruh satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusi yang sudah dicari tadi ya. Diskusikan dulu. Diskusi bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Baiklah anak-anak, karena sesi diskusi sudah selesai, saya tunjuk Ira Kazuma untuk menyimpulkan materinya. Baru saja. Ah.
mau bahas ini. Buka sama materi ya. Konjungsi adalah sebuah konjungsi bernilai benar jika komponen-komponennya bernilai benar dan bernilai salah jika salah satu atau komponen bernilai salah. Disjungsi adalah sebuah disjungsi bernilai benar jika paling sedikit salah satu komponennya bernilai benar dan bernilai salah jika kedua komponennya bernilai salah. Implikasi adalah sebuah pernyataan implikasi hanya salah satu antecedennya benar dan konsekuennya salah. Dalam kemungkinan lainnya bernilai benar. Implikasi adalah sebuah pernyataan implikasi bernilai benar jika komponen-komponennya bernilai benar. Dan implikasi yang bernilai salah satu jika kedua komponennya bernilai salah juga. Yang kelima, negasi. Negasi merupakan sebuah kebalikan dari sebuah pernyataan. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada. Karena materi kita pada siang hari ini sudah selesai, sebelum menutup pelajaran kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya materi kita yaitu tentang matriks. Sebelum tiba hari pertemuan kalian harus belajar tapi tentang matriks. Memahami atau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan matriks. Nah, baiklah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.